Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Hari Jambi turut prihatin atas memanasnya hubungan Nia Sulawesi Selatan dengan Irwan Sumenep. Dan banyak yang mengatakan hubungan keduanya antara Nia Sulawesi Selatan dan Irwan Sumenep sudah kandas. Bagaimana informasi dan berita selengkapnya? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Hubungan antara Nia Sulawesi Selatan dan Irwan Sumenep memang pernah terendus beberapa bulan yang lalu. Kedekatan mereka semakin jelas terlihat setelah keduanya sukses berduet di atas panggung Indosiar dengan lagu Tanda Cinta. Dari duet tersebut, mereka mampu mencuri perhatian dewan juri hingga mendapatkan Alsul Standing Ovation saat itu. Rusnia atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Nia merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Irwan adalah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Academy 2 beberapa tahun yang lalu. Pasangan yang dipertemukan di panggung Lidah Indosiar 2020 ini banyak yang mengatakan keduanya memiliki hubungan yang lebih dari pertemanan, yaitu pacaran. Hal itu bisa kita lihat dalam beberapa cuplikan video yang diunggah oleh Indosiar tentang kebersamaan dan kedekatan mereka selama ini. Namun sayangnya beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video yang mengatakan bahwa hubungan Nia Sulawesi Selatan dan Irwan Sumenep sudah kandas akibat jarang komunikasi. Sontak hal ini mengejutkan para fans Nia dan teman-temannya yang ada di asrama Indosiar. Dalam video tersebut, Irwan juga menjawab pertanyaan yang selama ini ditanyakan oleh para netizen, yaitu mengenai hubungannya dengan Nia Sulawesi Selatan. Irwan juga mengatakan bahwa jika jodoh tak akan kemana. Begitulah kabar tentang hubungan Nia Sulawesi Selatan dan Irwan Sumenep sampai saat ini. Kita akan menunggu bagaimana kelanjutan kisah keduanya nanti. Semoga hubungan mereka baik-baik saja dan bahagia. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai hubungan asmara antara Nia Sulawesi Selatan dan Irwan Sumenep. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung Nia di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini agar channel ini lebih berkembang dari sebelumnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.